Anjir. Dan dia belum mati-mati guys. Duh, dikepung 3 orang, 3 robot guys. Wow, kasih Orion. Anjir, kuat banget. Saya pegel ini guys, jempol mencetin guys. Mencetin tombol nembak. Enggak mati-mati guys. Tuh. Gila kuat banget. Anjir. Selamat datang kembali di channel gua. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan main game War Robot lagi guys. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya guys, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya guys, agar mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi guys. Dan oke, langsung aja kita ke pertandingannya guys. Kita akan main di mode dominasi guys. Oke, awal-awal gua akan turunin robot Mars. Robot Mars dengan senjatanya Finter. Gua pakai 3 Finter, guys. Senjata Finter ini jangkauannya 600 meter. Oke, gua akan ke suar kanan sini. Tuh, musuh udah di depan tuh, guys. Wah, ada yang pakai Ultimate Finter, guys. Gila, kenceng banget jalannya. Wah, mati gue nih. Tuh, waduh kan. Gila, dia pakai Ultimate Fender guys. Nah, ini dia nih. Ini ketahannya gila-gila nih Ultimate Fender ini guys. Bukan senjatanya. Orkan dan juga dua senjata ultimate Orkan dan juga satu ultimate glory guys. Anjir. Dan dia belum mati-mati guys. Duh, dikepung 3 orang, 3 robot guys. Wow, kasih Orion. Anjir, kuat banget. Saya pegel ini guys, jempol mencetin guys, mencetin tombol nembak. Enggak mati-mati guys. Tuh. Gila kuat banget. Anjir. Dan gue di-kill kayaknya sama dia nih. Darah gue udah tinggal dikit guys. Tuh. Bener aja guys, gua mati guys. Oke, gua turunin Newton guys. Apakah dia akan mati sama Newton nih guys? Nggak bisa diangkat lagi deh. Tembak. Kuat bener guys. Anjir. Mati juga dia di keroyok 5 robot guys. Baru mati dia. Anjir. Robot gua udah mati di mati 2 dia baru mati tuh guys, Fender guys. Ini di depan ada Opion guys. Tuh. Dia mengeluarkan ability-nya. Nah ini juga ada. Wah, ada yang pakai. Ada yang pakai Newton juga guys. Sama-sama ngangkat tuh. Gua diangkat dan gua dikill nih. Tuh gua dikill guys. Oke, gua pakai Siren guys. Newton gua dikill oleh Newton itu guys. Mati. Oh, sepertinya Newton itu udah mati guys. Oh ini nih. Kill. Mati.
kok gue belum ngekill nih guys di pertandingan ini guys. Biasanya gue langganan ngekill pakai Newton guys, tapi Newton gue dikill tuh. Wah, ada yang pakai hurricane tuh, anjir, langsung mati gue ditembak. Sama yang pakai hurricane. Tuh, itu robot league guys dengan 4 senjata hurricane. Nah, depan ada Dagon. Wah, sepertinya gue kill deh. Kill. Anjir. Masih gua belum gokil. Dan musuh sepertinya kalah nih, udah tinggal dikit bar ya guys. Oh bener. Dan tim gua menang, tapi gua nggak ngekill guys di sini guys. Tim gua jago-jago guys ternyata guys. Oke, gua lihat tuh, gua peringkat 4 dengan kerusakan yang ditimbulkan 1.633.099, 3 asis, 0 ngekill dan 2 suar. Peringkat satunya dia ngekill 13 guys, dan kerusakan yang ditimbulkan itu 8.300 lebih guys. 2 asis dan 4 kali merebut suara. Gua mau lihat hanggarnya guys, dia pakai robot apa aja guys. Dia juga punya ultimate Fenrir guys yang udah level maksimal. Kemudian ada Ivory Ravana yang udah MK2 di level 12. Ada juga robot Kuri, kemudian Ochokochi, dan juga dia pakai Kuri lagi guys. Kemudian Titannya dia pakai Titan Evil dengan senjata Discordia dan juga Tumultus guys. Dan oke guys, kita lanjut lagi ke pertandingan selanjutnya guys. Oke, gua turunin Mars lagi guys. Robot Mars dengan drone-nya Nebula guys. Gua akan lempar turret dari sini, bus. Wah, gua langsung ditembak oleh Erebus dengan senjatanya Prisma. Kayak dia pakai senjata Prisma. Kill, akhirnya gua ngekill juga Erebus yang gua kill dengan robot Mars ini, guys. Setelah di pertandingan tadi gua mendapatkan zong guys, gua tidak ngekill, tapi kali ini gua ngekill. Wah, gua ditompok oleh Scorpion dari belakang. Gokil lagi, anjir. Dia dikill oleh Link. Ini gokil lagi nih. Anjir. Aduh. Dan gua mati dikill tuh. Oke, gua turunin si Rene. Robot siren gue ini, gue pakein drone Daltoki guys. Tuh, apakah ini robot Capri gue kill nih? Kill, aduh kok gitu sih, abis ngekill langsung dikill lagi. Goblok. Double kill. Nah ini kayak ini siren nih, musuh juga ada yang pakai siren guys. Bukil nih pakai Titan guys. Anjir. Angkat. Kill. Uh.
gue ditombok sama media nih. Bukan, tuh scorpion. Oh ini dia nih. Kill. Kasih Orion. Jangan kasih napas dia gitu guys. Wah ada Lusander guys tuh. Oke, gua angkat Lusander. Tes. Hampir aja setengah darah dia guys. Dan ini ada apa nih? Kill. Kill, anjir. Tuh oh, Titan Trailer. Ini juga Capri itu. Itu yang serap-serap. Nah, ini ada Link, guys. Calon-calon mati Link nih. Ah, dia kealingan bangunan lagi. Anjir. Rook nih, Titan Rook guys, kill. Asis dikill oleh Aether. Waduh anjir, ada Opion. Bus dia terbang sambil nembak itu guys. Anjir. Guys. Songong lu nembakin mati. Nah, ini apa nih? Ini Mars nih guys. Mars. Wis. Hampir lagi guys, dikit lagi guys, kill. Anjir, sis. Gua dikill sama Lusador nih guys. Lagi-lagi Lusador. Oke, gua turunin Angler. Mana Lusadornya nih? Ini dia nih, ke bawah dia nih guys. Ini dia nih. Coba Lusador dengan senjata Maha Fajra dan juga Fajra. Waduh, gua lupa ability-nya belum gua aktifin. Gua dikill dengan cepat sama Lusador itu. Gua pakai. Gua pakai Mender, guys. Gua nggak bakal mati sih kayaknya nih. Kalau pakai Mender mah. Tuhan. Dia kabur, guys, Lusador ini. Kuat banget. Ah, tim gua kalah nih. Tuh, kalah kan bener. Oh, meski kalah gua posisi 1, guys, tapi kalah, guys. Dengan 2.990.986 kerusakan, guys. 3 assist, 7 kali ngekill dan 1 kali merebut suar. Dan oke, kita lanjut lagi ke pertandingan selanjutnya, guys. Map jarak jauh nih, guys. Di map ini robot-robot yang menggunakan senjata jarak jauh ini sangat bahagia banget, guys. Karena jarang ada sekali bangunan di map ini guys, sehingga bisa leluasa menembak musuh tanpa mentok bangunan. Gue mati tuh satu robot apa tuh. Ini ada Capri guys di depan tuh. Tembakin terus. Dikit lagi dia guys. Lempar turret. Ya mentok turret anjir.
gue ditembak sama Hawkes. Oke, gue naik dulu ke sini. Nih. Buat mati dia tuh. Set, pas gue maju langsung ditembakin tuh dia tuh. Wow, mati pun guys, langsung diberondong gue, anjir. Dijebak gue guys. Oke, gue pakai siren. Calon-calon mati nih guys, opion guys. Asis. Anjir, gue ngurangin darahnya. Dicolong til gue guys. Akhir gue ngekill juga. Gantian gue colong killnya dia tuh. Cerebus. Ini juga nih, gue kill lagi nih guys. Opion lagi guys. Oh ini Fafnir. Asis. Cerebus. Oh, krisis ini nembak gue tuh. Aduh, mati. Oke, gue turunin Newton. Ini dia nih. Angkat nih dia nih. Dia ngaktifin ability-nya sialan. Lagi meleng buat tembak guys. Tembak lagi. Anjir. Larinya cepet banget anjir titernya gitu. Nah, ini Romet. Gokil Romet nih guys. Cia dikit lagi nih. Paling dicolong kill gue nih guys. Udah tinggal dikit. Oh, tadi tinggal enggak. Nah, ini ada. Link guys di kolong jembatan tuh. Kill, wah, assist. Dan musuh tinggal satu nih guys. Tuh ada lagi, turun dua lagi, ada tiga guys. Asis. Oh, gua asisnya banyak banget di sini. Double kill. Kill lagi. Kill. Nah, Titan Slayer. Mana nih, tinggal satu musuh guys tuh. Oh, itu robot. Oh, nah, turun lagi. Ada dua guys. Nah, ini krisis nih. Menang nih guys di pertandingan ini. Musuh tinggal satu, tinggal krisis nih guys. Dia pakai modus siluman
dan itu susah di radar, guys. Tuh, makanya nembak nggak kena-kena. Anjir, ini nggak ada yang bisa nembakin apa nih? Wah, gua juga yang ngekill tuh akhirnya. Wah, dia turun lagi satu. Anjir, gak bisa habis musuh nih. Mati. Habis kayaknya nih, udah habis lah. Dan di pertandingan ini tim gua menang, guys. Gua peringkat 3, guys. 2.500.584, guys. 4 kali asis, 5 kali ngekill dan 1 kali merebut suar. Peringkat 1 kerusakannya cuma 1.066.413, guys. Tapi dia 4 kali asis, 8 kali ngekill dan 4 kali merebut suar. Wah, dia nih tukang nyolongin kill orang nih. Dan oke, guys, sampai di sini aja videonya. Terima kasih buat yang sudah menonton dan jangan lupa di like, share, komen dan subscribe, guys. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.